Oke, game people, balik lagi bersama gue Balki Boy di program ngasal yang menangkal berita-berita nakal yang pastinya ini membuat para game people pada kesal nih ya. Ya, game people seperti biasa di hadirnya video ini gue bakal ngasih tiga berita yang lagi panas ya dibicarakan di media sosial nih game people. Jadi game people ya, ada nih game people ya, video Lesti Kejora dijengukin Iriana Jokowi. Jeng jeng, tuh katanya kan. Lagi-lagi ada video yang tidak diduga-duga mampir di grup WhatsApp nih game people. Aduh, aduh. Pasti nih grupnya grup keluarga, grup RT, grup SD, grup SMP, grup SMK, grup abang adik nih ya. Nah, isi dalam video itu Gen People, Lesti Kejora dijengukin Iriana Jokowi. Judulnya begitu Gen People. Dan sebuah berita berisi bahwa Lesti Kejora berada di rumah sakit, dia sedang menjalani perawatan. Di dalam video itu Gen People ya, Iriana Jokowi mengenakan baju coklat saat menjenguk Lesti Kejora itu. Terus nih Gen People, ada gambar polisi di samping Lesti dan juga nih ada para perawat di samping Lesti. Tapi nih Gen People ya, kalau dicermati itu konten yang menyesatkan. Dilansir dari turunbackhoax.id Gen People. Video berisi pembacaan isi artikel menggunakan gambar thumbnail hasil suntingan. Nih yang pertama nih Gen People. Foto Ibu Iriana itu adalah potongan wawancara Ibu Iriana Jokowi dan sebuah media. Kemudian foto para perawat itu adalah foto para perawat dengan Hotman Paris. Jadi ya digabung-gabung gitulah, kayak biasa para penyebar hoax melakukan aksinya. Anjay. Sumber membagikan konten yang tidak sesuai dengan fakta sehingga nih game people ya menyebabkan kesimpulan yang menyesatkan. Jadi jangan dipercaya game people ya kalau ada berita-berita yang nggak tahu asal muasal sumbernya. Dan dengan demikian, narasi yang menyebutkan Lesti Kejora dijenguk oleh Iriana Jokowi masuk dalam konten kategori yang menyesatkan buat para Gen People. Nah, itu tadi berita yang pertama. Kita langsung aja pindah ke berita kedua. Presiden Jokowi mundur sebagai presiden pada September 2022. Nyatanya Gen People ya, sekarang aja udah Oktober, kok masih menjabat sebagai presiden? Nah, ini yang salah siapa? Pak Jokowi atau beritanya? Nah, kita bahasannya Gen People ya. Beredar video di media sosial Facebook Gen People ya. Facebook lagi nih Gen People. Yang mengklaim bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi mundur sebagai presiden. Hah? Pak Jokowi mundur jadi presiden? Jadi ini Gen People ya, katanya Presiden Joko Widodo mundur akibat desakan aksi demonstrasi menolak kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM nih Gen People. Jadi ada sebuah akun Facebook dalam unggahannya menulis tepat malam ini Jokowi mundur di depan massa ya Gen People. Jadi dia kayak dia keluar keluar ngadepin pendemo-pendemo gitu Gen People. Selain itu tuh Gen People ya, akun lain juga mengunggah video serupa pada 30 September 2022 dengan narasi Jokowi mundur hari ini nih ya. Hari ini lonjakan massa demo membuat Jokowi kehilangan arah tujuan. Nah, bahasanya ini tuh alay banget Gen People ya. Ada E-nya aja 3, membuat ya, membuat M 3 M U untuk 4 T gitu loh. Dan dilansir dari Kominfo, faktanya nih Gen People, klaim yang menyebut bahwa Presiden Joko Widodo mundur pada 30 September 2022 setelah didemo terkait isu kenaikan harga BBM adalah hoax. Ya, yang sering gue sampein ya kepada Gen People ya, berita yang menyesatkan. Jadi Gen People ya, hingga saat ini Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Gak ada yang mundur-mundur tuh, berita-berita sumber resminya tuh gak ada ya Gen People ya.
Lihat aja, cek mantu IG-nya Pak Jokowi. Dan Jokowi juga bahkan masih kunjungan ke Kanjuruhan serta menjalankan tugasnya sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2022. Jokowi juga membuat pernyataan pers menanggapi tragedi Kanjuruhan pada 2 Oktober 2022 silam, Gen People. Dan dengan demikian, narasi yang menyebut Jokowi mundur menjabat sebagai presiden per September 2022 dinyatakan masuk dalam konten kategori yang menyesatkan, Game People. Jadi gitulah Game People ya. Kalau misalkan nggak baca dengan teliti atau nggak tahu asal sumbernya, nggak usah langsung dipercaya, Game People. Mending dicari-cari dulu. Kalau misalkan kalian nggak ketemu, kalian bisa langsung aja komen di video ini, Game People ya. Taruh link beritanya di bawah video ini biar tim ngasal bakal mencari sumber-sumber yang pasti. Gitulah Game People ya. Nah, kita langsung aja nih, berita ketiga ada apa sih? Video kesaksian ibu-ibu penjual dawet atas tragedi Kanjuruhan. Ya, baru kemarin udah ada video hoaxnya, Gen People ya. Ada sebuah konten menyesatkan nih, Gen People ya. Sebuah video soal kesaksian ibu-ibu penjual dawet atas tragedi Kanjuruhan. Namun nih Gen People, kesaksiannya di video ini diragukan karena tidak ditemukan adanya warung dawet di dekat pintu 3 Stadion Kanjuruhan. Hal ini juga dikonfirmasi oleh turnbackhoax.id. Dilakukan pengecekan melalui Google Street View dan cross-check langsung yang dilakukan pihak Aremania dan jurnalis Liputan 6 tidak menemukan warung dawet yang dimaksud karena di sebelah pintu 3 tersebut adalah toko-toko mebel yang menjual furnitur, Gen People ya. Fiksnya nih Gen People ya, berita ketiga ini udah bohong banget nih, ini tega banget nih asli ya. Kita lagi berduka nih, malah ada aja video-video hoax kayak gini kan, nggak enak banget ya. Makanya ini langsung aja deh masuk dalam konten yang menyesatkan, Gen People ya. Oke lah, segitu aja Gen People, berita yang lagi hangat dibicarakan nih. Semoga kalian sehat-sehat Gen People ya. Hati-hati di jalan, yang di hati kapan jalan-jalan. Kenapa jadi ke situ ya? Aduh, oke, mungkin segitu aja Gen People ya, berita yang udah gue sampaikan 1 2 dan 3 terakhir ini Gen People ya. Semoga kalian suka dengan video ini. Kalau kalian punya berita yang kurang percaya diri untuk membacanya, untuk menyebar luaskan berita-berita itu, kalian bisa langsung tanyakan atau komen di bawah video ini dan taruh linknya biar tim-tim kita bakal nyari apakah berita itu benar atau tidak, Gen People ya. Dan jangan lupa buat klik tombol like, komen, dan subscribe di channel YouTube genpi.co. Dan jangan lupa nih Gen People, kalau kalian gak mau ketinggalan berita terupdate-nya dari genpi.co, genpi.co juga udah ada aplikasinya yang bisa di-download di App Store dan juga di Play Store. Mungkin segitu aja Gen People ya video kita kali ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Gue Balkibul, genpi.co. Tahu kamu banget.